السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Jemaah Salat Maghrib Masjid Al-Jihad Rahimani wa Rahimakumullah Alhamdulillah Kita dapat berkumpul pada malam ini Dalam suasana-suasana suasana duduk di Majlis Ilmu Agama Yang merupakan Taman Surga Dan Jalan Pintas Menuju Surga meskipun dalam suasana hujan namun tidak menghalangi kita daripada hadir untuk duduk di dalam suasana-suasana majelis ilmu agama. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan diistiqomahkan senantiasa oleh Allah untuk duduk dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membacakan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Miskah dan dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu Kata Abu Said Al Khudri, aku pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku pernah keluar bersama Nabi Shallallam. masih dan kami saling mengingatkan dengan saudara-saudara kami yang lain, dengan sahabat-sahabat yang lain tentang masih Dajjal, yakni tentang Masihid Dajjal yakni Dajjal dikatakan Masih karena dia banyak berjalan menebarkan fitnah jadi kata Abu Said Al-Khudri kami saling bercerita tentang bagaimana dahsyatnya daripada fitnah Dajjal kita mengetahui dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW tiada satu pun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih dahsyat atau lebih besar daripada dajjal Kata Imam Nawawi, fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar. Jadi fitnah yang sangat besar. Dan Nabi SAW beliau mengatakan tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia mengingatkan tentang bahaya fitnah dajjal. Jadi bahaya fitnah dajjal. Dan dalam riwayat daripada Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perihal dajjal itu lengkap sekali dari A sampai Z jadi, lengkap bagaimana awal turunnya Dajjal, ciri-cirinya, dan bagaimana meninggalnya daripada Dajjal. Dan Rasul SAW menyebutkan perihal Dajjal ini: "Kadang suara beliau itu direndahkan, dan terkadang dikeraskan, dan kadang beliau menghinakannya, dan kadang beliau memperbesarkan peristiwanya karena besarnya fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal." sehingga kami menyangka kata para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dajjal kami menyangka bahwa ia ada di balik daripada pohon-pohon kurma kami menyangka dajjal itu bersembunyi di balik pohon-pohon kurma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dajjal itu tinggal di bumi ini hanya selama 40 hari selama 40 hari. Satu hari pertama kata Nabi SAW turunnya jajal itu sama dengan satu tahun lamanya. Sehingga sahabat mengatakan ya Rasulullah bagaimana kami akan mengerjakan sholat. Kata Nabi SAW kira-kira kanlah sholat seperti kalian sholat seperti biasa. Kemudian satu hari yang kedua kata Nabi SAW ketika turunnya dajjal ialah sama dengan satu bulan. Perlu diketahui, dajjal ini ini merupakan fitnah, artinya ujian bagi kita, ujian bagi orang beriman. Jadi satu hari yang kedua kata Nabi Sosam sama dengan satu bulan. Satu hari yang ketiga sama dengan satu Jumat, maksudnya satu pekan. Dan hari-hari yang lain kata Nabi Sosam itu sama dengan hari-hari kalian. Hari-hari lain itu sama dengan hari-hari kalian, dan Dajjal itu bisa memerintahkan awan. Namun, dengan izin Allah, dia memerintahkan awan untuk turun hujan, maka hujan akan turun. Kata Dajjal itu kepada tempat atau tumbuh-tumbuhan yang kering, "Suburlah engkau!" Maka tumbuhan itu subur. Ketika tumbuhan itu subur, kata Dajjal, "Keringlah!" Maka kering. Jadi sedemikian rupa fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai mengingatkan kita. Beliau sampai mengingatkan kita ketika kita sebelum salam. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebelum salam adalah Allahumma inni a'udhu bika min a'zabi jahannam Aku berlindung kepada engkau wahai Rabku dari ajab neraka jahannam Wa min a'zabi qabr Ajab daripada kubur Wa min fitnatil mahya wa mamat Fitnah hidup, fitnah mati Wa min syaril fitnatil masihid dajjal Fitnah daripada dajjal Tidak ada suatu tempat yang tidak dilalui oleh dajjal Di mana ada penghuninya di situ dilalui oleh dajjal Kecuali dajjal itu tidak bisa masuk di tanah haram, yakni Mekah dan Madinah. Ketika dajjal hendak masuk ke tanah haram, maka malaikat menghunuskan pedang sehingga dajjal tidak berani untuk masuk ke dalamnya. Namun, ketika dajjal itu menghentakkan kakinya tiga kali ke bumi, maka kata Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, maka disitulah keluar daripada orang-orang munafik yang ada di Mekah dan di Madinah tanah haram. Jadi sedemikian rupa dahsyatnya daripada dajjal, Rasul mengajarkan doa kepada kita meminta perlindungan daripada dajjal sebelum kita salam di dalam salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengajarkan kepada kita untuk membaca suratul kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, barang siapa membaca 10 surah di awal daripada suratul kahfi maka dia terlindung daripada fitnah dajjal sebagaimana riwayat daripada Imam Muslim. Jadi sedemikian rupa dajjal yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan itu adalah fitnah yang sangat besar. Namun perlu diketahui ketika para sahabat membicangkan tentang dajjal bagaimana dahsyatnya daripada fitnah dajjal Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwa, ala ukhbirukum bima huwa fa 'alaikum indi min al-masih ad-dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada dajjal? Luar biasa, dajjalnya sudah luar biasa, Pak. Dajjal itu bisa Membelah orang terbelah dua, kemudian dia hidupkan lagi dengan izin Allah. Dan Rasul SAW menegaskan, dajjal itu di tangan kanannya, dia membawa api, tangan kirinya bawa air. Api hakikatnya adalah air, kata Nabi SAW, sedangkan air itu hakikatnya adalah panas api. Jadi, sedemikian rupa fitnah dajjal. Namun, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian tentang Al-Masih Dajjal? Tentang Dajjal kata Rasul. Maka sahabat heran karena Dajjal itu sedemikian rupa fitnahnya. Bahkan kata Nabi SAW Alaihi Wasallam tentang fitnah daripada Dajjal. Yang akan menjadi pengikut-pengikut daripada Dajjal adalah orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, dan bahkan kata Nabi SAW, "Jaga wanita-wanita kalian agar tidak keluar daripada rumah ketika ada dajjal." Kalau bahkan Rasul mengingatkan, kalau dia mau keluar rumah, maka memaksakan diri, maka ikat dia ke dalam rumah. Dan anak-anak perempuan kalian jangan sampai dia keluar rumah sehingga terpengaruh dengan sihir dajjal. Bagi orang yang beriman, Rasul SAW mengingatkan bahwa di dahinya itu tertulis kaf kafaro kafir. Jadi sedemikian rupa diingatkan oleh Rasul SAW Alaihi Wasallam tentang bahaya dajjal. Ternyata Nabi SAW mengatakan ada lagi bahaya yang lebih hebat daripada dajjal. Sehingga sahabat mengatakan, Fakulna bala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan kepada kami apa itu sesuatu yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyirkul asyirkul khafi syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Kata Nabi sallallahu wasallam yaqumar rajul fa yusalli fa yazidu salatahu lima yara min nadarir rajul. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam syirkul khafi yakni syirik yang tersembunyi yaitu seseorang mengerjakan sholat dan membaguskan sholatnya dengan harapan ada seseorang yang memperhatikan daripada sholatnya. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda seorang yang berdiri sholat. Ketika dia merasa ada orang lain yang memperhatikan sholatnya, ia membaguskan sholatnya bukan karena Allah, akan tetapi karena orang itu kata beliau Shallallahu Wasallam. Ternyata apa yang ditakutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada dajjal adalah ria. Apa itu ria? Kata Al Imam Hafiz Ibnu Hazar dalam Fathul Bari beliau mengatakan ria itu adalah yakni menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat oleh manusia. Jadi bukan tujuan karena Allah. Bukan ikhlas karena Allah. Amila amalan yura'un nas. Dia mengerjakan suatu amalan akan tetapi bukan untuk Allah, akan tetapi untuk manusia. Ternyata yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada fitnah dajjal adalah riya kadang mungkin ada seseorang yang tadinya dia sholat kebertuan mertuanya lewat ketika dia sholat dia bagus-baguskan sholatnya agar mertuanya menyangka wah menantuku ini ternyata sholatnya paling khusus satu RT <laughs> seperti itu mah. atau ada calon yang, yang lewat mungkin dia membagus-baguskan daripada sholatnya dia baguskan rukunya sujudnya tapi bukan karena Allah agar calonnya mungkin dia seorang pemuda calonnya mengatakan bahwasanya calon saya ini adalah seorang yang ahli ibadah sedunia. Jadi bahaya beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain riwayat daripada Imam Ahmad dalam musnadnya dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul bersama-sama dengan para sahabat, "Inna akhwa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirkul asghar." Syirik kecil. Kemudian qalu wa masyrul asghar ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kata sahabat kami mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kami bertanya apa itu syirik kecil wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan itu kepada kami maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala arya senang ketika orang memuji ibadahnya senang Ketika orang memuji dia sholatnya paling husu, sholatnya paling bagus, sholatnya paling tumak ninah. Namun bukan berarti dia senang itu karena dia sholat itu bukan karena Allah. Namun dia senang untuk dipuji oleh orang tersebut dengan sholatnya. Dan memang sifat daripada manusia itulah Jim bahwa sifat manusia itu umumnya itu senang untuk dipuji. Hadis ini menjelaskan bahwa ria itu bukan penyakit pelaku maksiat, Pak. Jadi ria itu bukan penyakit pelaku maksiat. Justru ria itu itu adalah penyakit ahli ibadah, Pak. Orang yang senang beribadah, Orang yang senang beramal soleh, orang yang senang melakukan kebaikan, justru di situ ada ria. Di situ ada tumbuh sifat-sifat ria. Kalau seorang pelaku maksiat, apa yang dia banggakan dengan kemaksiatannya? Aku tadi malam itu satu botol minum bir mabuk semalaman, karena tahu diurang lagi. Apa dia dibanggakan dengan mabuk semalaman suntuk pak tidak ada. Tapi justru Ria ini beramal bukan karena Allah. Ini adalah penyakit yang menjangkit kepada orang ahli ibadah. Bayangkan Allah berfirman dalam surah Al Maun yang sering kita baca dan surah Al Maun, Fawailulil Musallin Biddin kamu kata Allah orang yang pendusta pendusta agama, orang yang mendustakan agama. Di antaranya adalah Allah memberikan ancaman musallin. Neraka wail bagi orang yang salat. Bayangkan orang yang salat terancam neraka, Pak. Ada apa dengan salatnya? Kalau orang tidak sholat diancam celaka itu wajar. Tapi ayat ini justru menjelaskan celaka orang yang sholat akan menjadi pendusta-pendusta agama. Alladzinahum an sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya dan ini ada pembahasan tersendiri kemudian aladinahum yuraun dan orang yang ria ketika dia sholat ingin dipuji oleh orang maka ini bahaya ini penyakit penyakit seperti ini ini harus kita atasi karena ingat ternyata perkara yang lebih dahsyat daripada dajjal yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyakit penyakit hati, penyakit penyakit hati. Di antaranya adalah ria, beramal bukan karena Allah, beramal bukan mengharap daripada kebaikan daripada Allah akan tetapi akan tetapi beramal agar orang memujinya. Dan sifat ria ini, ini termasuk bagian daripada sifat-sifat daripada orang-orang munafik. Jadi Allah menjelaskan sifat ria ini adalah sifat-sifat daripada orang munafik. Seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 141-142. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu ingin menipu Allah dan Allah membuat tipuan atas mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika dia berdiri untuk salat, dia berdiri dengan malasnya. Dia berdiri bukan karena Allah. Dia berdiri salat agar dilihat oleh manusia. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam asqala salatil munaf munafiqin salatil isya wa salatil subuh salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh karena orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau salat maghrib hari masih terang hari masih agak terang tapi kalau sudah isya sudah mulai gelap dan di Masjid Nabawi, pada saat itu tidak seperti lampu-lampu yang ada pada kita sekarang ini, jadi gelap sehingga tidak bisa terlihat. Bahkan orang-orang munafik itu, dia menampak-nampakkan sholatnya ketika waktu terang di hadapan Nabi SAW. Namun, ketika waktu gelap, Isa dan Subuh dia tidak pergi ke masjid. Jadi, seperti itu orang munafik. Wa Ketika dia berdiri dalam sholat berdiri dengan malasnya kata Allah Mereka itu sholat itu agar dilihat oleh manusia Mereka itu ria di dalam sholatnya Mereka melakukan kebaikan Ini bukan untuk Allah Akan tetapi untuk selain daripada Allah Jadi inilah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penyakit penyakit hati. Ria adalah penyakit hati yang harus kita bersihkan. Caranya adalah dengan mengikhlaskan diri kepada Allah. Jadi ikhlas karena Allah. Terkadang kita ini mungkin sifat daripada manusia Terkadang, apa yang kita lakukan, kita ingin agar orang itu memuji daripada kebaikan kita. Namun, ingat, maka disitulah setan akan masuk menggoda kita. Setan akan masuk menggoda kita. Terkadang, mungkin ada orang, cerita-cerita, mungkin jamaah haji. Artinya, alhamdulillah, kami menunaikan ibadah haji, misalnya di Mekah dan ketika di, hadapan Ka'bah kami menangis suami istri menangis karena saking harunya melihat Allah betul-betul memudahkan untuk pergi ke tanah suci jadi ujar Sidin di Higa ikamnya hanya sekali model PIA-nya bekesah aku nang lima kali ini aja kada bekesah-kesah ya bekesah juga jadi bahaya ini akan masuk sifat-sifat ria, Pak, bangga. Sifat-sifat seperti ini berbahaya, ini bisa merusak daripada amal kita. Perlu diketahui apa yang dikatakan Rasul S.A.W Alaihi Wasallam dengan sirkul asgor, sirik kecil itu bukan berarti ria itu remeh, Pak tidak. Ria itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Jadi ria itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Jadi bukan dosa kecil. Dan ini dijelaskan dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berhati-hati terhadap penyakit hati. Dan cara mengobatinya kita ikhlas kepada Allah. Artinya kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudara kita yang lain, dan apa yang kita lakukan ini, kita merasa diperhatikan oleh Allah. Jadi, apapun yang kita lakukan untuk menjaga keikhlasan, jangan sampai timbul riak di dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan ini, kita merasa sedang diperhatikan oleh Allah. Ya amanu La bil mani wal yunfiqu ri'a'an Hai orang-orang yang beriman Janganlah kalian rusak amal-amal kalian dengan menyebut-nyebutnya Jadi tidak perlu disebut-sebut kebaikan kita pak Ini masjid ini Amun kada aku yang banyak membantu kada harapan berdiri nih kayak ini itu menyebut-nyebut bahaya. Itu sifat ria akan masuk ke dalam hati kita. Biarkan Allah yang menilai kebaikan kita. Biarkan malaikat pencatat yang mencatat kebaikan-kebaikan kita. Kita tidak perlu orang lain mengetahui daripada kebaikan kita. Namun bukan berarti kita tidak boleh menampakkan kebaikan tidak. Bukan berarti kita tidak boleh menampakkan kebaikan. Tidak, di dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan bahwasanya intubedu, sodakotikum, peniimahi Jika kalian menampakkan sodakah, maka itu tidak mengapa atas kalian. Jadi, sekali-kali kita menampakkan sodakah agar orang lain mencontoh apa yang kita lakukan, namun dengan catatan ikhlas karena Allah. Jadi, dengan catatan ikhlas karena Allah wa wa khairul dan jika kamu sembunyikan memberi fakir miskin dengan sembunyi-sembunyi maka -sembunyi, fahuwa khairul lakum maka itu lebih baik atas kalian jadi bukan kita tidak boleh menampakkan kebaikan tidak sekali-kali kita tampakkan agar orang lain melihat kebaikan kita dan kita ikhlas dan dia mencontohnya namun perlu diketahui Bahwasanya selebihnya kita berusaha untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita, untuk menjaga keikhlasan kita. Jadi, yang merusak amal yakni menyebut-nyebut pemberian. Seperti orang yang berinfak, lalu dia meminta pujian kepada manusia, "Aku amun kada." disebutkan di masjid pada hari Jumat tiga kali menyumbang lima ribu rupiah aku ampih menyumbang ini ria bahaya ini akan merusak daripada amal kita namun kata para ulama yang merusak amal daripada ria itu adalah amal itu saja jadi bukan merembet kepada amal-amal yang lain yang rusak amal yang kita riakan amal yang kita banggakan itu sehingga ada salah seorang sahabat melihat seorang laki-laki di Masjid Nabawi. Dia sholat dengan bagus sekali. Dia sholat dengan khusyuk sekali. Tumak ninah, ruku, sujudnya tenang. Sehingga sahabat ini mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, luar biasa orang ini wahai Nabi SAW. Sholatnya bagus sekali. Kata Rasul, jangan engkau puji di hadapannya. Maksudnya, kalau kamu melihat, ya sudah seperti itu. Tapi jangan kau puji, khawatir Nabi SAW, kalau orang yang dipuji itu dia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga dia senang kalau orang lain memujinya. Yang tadinya dia karena Allah justru berubah karena pujian, jadi ingin ibadah yang dia lakukan itu meminta pujian daripada manusia. Umar bin Khattab pernah melihat ada seorang laki-laki atau seorang pemuda. Yang jalannya nunduk-nunduk, berjalan nunduk-nunduk," kata Umar bin Khattab. "Kenapa kamu nunduk-nunduk?" Pemuda ini mengatakan, "Ya, Amirul Muminin, saya ini belajar husu, saya ini belajar ikhlas," kata Umar bin Khattab. "Husu itu bukan jalan nunduk-nunduk, akan tetapi husu itu di sini, di hati. Husu itu amalan hati." Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ala inna takwa inna takwa inna takwa Tiga kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan takwa itu di sini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di dalam hati. Karena wajah ini bisa dibuat-buat seperti mana ulun jelaskan terdahulu. Wajah ini bisa dibuat-buat. Kadang bisa menangis, gembira, tertawa, sedih, susah. Pernah lihat muka orang susah, pak? Bisa dibuat-buat, tapi kata Rasulullah SAW takwa hauna, Takwa itu di sini kata Imam Nawawi dalam Sarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini, ketakuan itu di sini kata Imam Nawawi, Yakni adanya pengagungan kepada Allah, adanya rasa takut kepada Allah, adanya merasa diawasi oleh Allah. Jadi itu yang namanya takwa. Senantiasa mengagungkan Allah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan senantiasa takut kepada Allah. Jadi itu yang namanya ketakwaan. Makanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia lebih daripada yang lain, lebih istimewa daripada kita. Para sahabat itu memiliki amalan-amalan hati. Para sahabat memiliki amalan hati yang luar biasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al Imam Hasanul Bisri, seorang ulama tabi'in, mafuddila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kasratis saum wala bi kasratis shalah. Walakinnahum fuddilu bima waqara fi qulubihim. Dahulu kata Imam Hasanul Bisri, Imam Hasanul Bisri ini adalah murid sederetan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam murid daripada Abdullah bin Abbas, murid daripada Abdullah bin Umar, Ibunda Aisyah, Abu Hurairah, Zaid bin Sabit dan sederetan para sahabat, kata Imam Hasanul Bisri dulu para sahabat itu tidaklah mereka diberikan keistimewaan dengan puasa dan salat. Jadi mereka salat seperti mana kita salat, mereka puasa seperti mana mereka, kita juga puasa. Akan tetapi kata Al-Imam Hasanul Bisri mereka diberikan keutamaan yakni pada hati-hati mereka. Mereka lebih takut kepada Allah. Mereka merasa diawasi oleh Allah. Mereka senantiasa mengagungkan Allah. Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasul tentang surah Mu'min. Walladzina yutuna ma'ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan impak, melakukan kebaikan. Maka, setelah melakukan kebaikan itu, hati mereka sedemikian takut kepada Allah karena mereka paham mereka akan kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan mereka. Suatu saat, mereka akan dimatikan, akan mempertanggungjawabkan kebaikannya di hadapan Allah. Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa mereka sedemikian takut kepada Allah?" Apakah mereka itu adalah seorang yang mohon maaf? Penjina wahai Nabi shallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka itu seorang peminum khamar sehingga mereka sedemikian takut kepada Allah? Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Tidak, wahai binti Siddiq, mereka itu adalah orang yang Yusallun orang yang senantiasa mengerjakan sholat." orang yang senantiasa berpuasa, orang yang senantiasa bersedekah. Allah akan tetapi mereka sedemikian takut kalau kebaikan-kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah. Ayat ini dan hadis ini menjelaskan kepada kita ketika kita melakukan suatu kebaikan, apapun kebaikan yang kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan itu jangan lupa doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah itu bukan seorang koruptor, Pak. Bukan seorang penjahat, Pak. Atau seorang provokator tidak, Pak. Akan tetapi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah adalah orang-orang yang terbaik di dalam Islam. Adalah orang-orang yang melakukan ibadah. Orang yang ahli ibadah, ahli di dalam kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi "Inna Orang yang pertama kali diadili di mahkamah Allah pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Ingat Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Seorang itu tidak ingat kepada siapapun di tiga tempat. Kepada anaknya, kepada istrinya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, sahabatnya di tiga tempat. Yaitu ketika dia dalam penantian menerima catatan amal. Dia tidak ingat siapa siapa. Dia hanya ingat pada dirinya bagaimana dirinya selamat, bagaimana dirinya menjabat catatan amal di tangan kanan. Karena ada orang mendapatkan catatan amal, itu dilemparkan di belakangnya. Dilemparkan di belakangnya, catatannya sangat buruk sekali. Maka, ketika orang di catatan amal, kemudian yang kedua adalah ketika dia ditimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mahkamah Pengadilan Allah, orang tidak akan ingat siapa-siapa kecuali dia ingat bagaimana dirinya selamat. Kemudian yang ketiga ketika dia berjalan di titian sirat yang di bawahnya neraka jahanam. Nauzubillah zalik. Itu orang tidak ingat apa-apa. Dan orang-orang terbaik ini diadili di hadapan Allah. Jadi bukan pelaku maksiat yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Rajulun ustusyida. Seorang yang berjuang kemudian dia mati syahid. Kemudian Bihi, Kemudian Allah memperlihatkan kenikmatannya dan dia mengenal kenikmatan itu. Kata Allah, tapiha dengan apa engkau beramal atasnya. Kebaikan yang kuberikan kepada kalian, nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu, maka dengan apa kamu beramal. Maka dia menjawab, Kola, Kotal tuvika Aku berjuang karena engkau sehingga aku mati syahid. Kata Allah, katafda, engkau dusta. Walakin kota tu lianyukol jari. Kamu berjuang itu bukan karena untuk mendapatkan sebagai seorang yang syahid di jalan Allah. Akan tetapi kamu berjuang supaya kamu disebut sebagai seorang yang pemberani seorang yang pemberani. Kata Allah Fakohdil dan gelar itu telah kau dapatkan di dunia. Gelar itu telah kau dapatkan di dunia. Summa bihi ala Kemudian wajahnya ditelungkupkan dan diseret ke dalam neraka. Orang terbaik. Kemudian orang yang kedua adalah seorang yang diberikan ilmu agama dan seorang yang diberikan kemampuan ahli-ahli daripada Al-Quran. Kata Allah, "Dengan apa engkau beramal?" Dia mengatakan, "Aku mengajar, aku membaca Quran karena engkau." Kata Allah, "Kazabta. Engkau telah berdusta. Engkau melakukan itu semua supaya engkau disebut sebagai seorang alim dan supaya engkau disebut sebagai suaramu adalah paling bagus. Dan engkau telah dapatkan gelar itu di dunia, maka diseret wajahnya ditelungkupkan, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian orang dermawan seperti itu juga" Aku tidak menutup celah-celah kebaikan kecuali kututup tutup karena engkau wahai Allah. Kata Allah engkau berdusta. Engkau melakukan ini dan itu dalam sedekah supaya engkau disebut sebagai seorang dermawan. dekil. engkau telah mendapatkan gelar itu di dunia. Kemudian ditelungkupkan wajahnya, diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang terbaik pak, di dalam beribadah justru itulah orang pertama yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala maka hati-hati ria penyakit hati fi qulubihim marad fazadahumullah marada di hatinya ada penyakit ketika ada penyakit ria, maka aku tambahkan kata Allah penyakit-penyakit yang lain di dalam hatinya summa qasat qulubuhum kemudian hatinya menjadi keras susah nerima kebenaran lihat orang ke masjidnya tidak senang Sidin aja najanan faalimnya di kampung ini pulang bulik pulang bulik ke masjid padahal orang tidak mengurus sidin orang tidak mengurus yang menyebut itu sidin ke masjid tidak ngurus orang lain justru sidin yang disebut-sebut seperti itu. Jadi keras hatinya, jadi bahaya. Penyakit-penyakit hati, ria ini, ini harus diobati. Jangan sampai ada di lini-lini ibadah kita. Kalau dajjal yang diceritakan Nabi, ini hanya ada saat-saat tertentu. Yang mana akan ditemui oleh umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya akan tetapi ria ini ini ada di lini-lini ibadah. Setiap lini-lini ibadah ada Ria. Ketika kita bersedekah di situ, ada Ria. Ketika kita mau sholat di situ, ada Ria. Ketika kita mau melakukan puasa dan kebaikan-kebaikan di situ, ada Ria. Maka kembalikan kepada Allah, ikhlas diawasi oleh Allah, takut kepada Allah, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.